palsu. Mobil mulus, Pak. Ya pokoknya nggak jauh deh sama yang digambar. Mirip lah. Iya, Pak. Mulusnya kayak artis. Bayangin aja, Pak. Iya kan? Hah? Apa? Nggak jadi. Pak, kenapa, Pak? Ya, mahalan. Jual satu mobilnya susah banget deh. Mas Parjo! Ih, awas kok ya! Pak Konjok! Hei! Jangan buka-buka mobil gue dong lo! Kok penyok gimana? Kenapa tuh? Pelit banget! Masa orang numpang nangis aja gak boleh? Ya tapi kan gue penyok! Gimana sih? Aku tuh lagi sakit! Sakit hati! Bodo amat, mau sakit hati, mau sakit jantung! Jangan buka-buka mobil gue! Aduh! Maaf! Lihat nih! Tangan aku jadi luka gara-gara kamu. Ya lagian lo, gue sudah pukul-pukul juga. Lihat tuh mobil gue, dijual bukan dipukul-pukul. Lu sih. Aku ini habis dibohongin sama Mas Parjo. Kamu gue jalan mikirin mobil kamu terus kenapa sih? Empati sedikit sama aku. Kalau kamu itu baik, insya Allah mobil kamu itu bakalan laku. So tau, ya dukun aja. Kamu gak percaya sama aku. Aku bisa bikin mobil kamu itu laku. Asalkan kamu ngebolehin aku senderan di mobil kamu. Aku nih pegel, capek. Aku habis jalan jauh. Aku habis nyari Mas Parjo. Mas Parjo! Awas kok ya, kalau ketemu. Tak tonjok, tak habisin. Awas gue! Iya. Udah. Boleh. Senderan deh. Jangan nangis lagi. Tunggu. Halo, Pak. Apa? Mobilnya jadi. Langsung di DP. Enggak dilihat dulu, Pak, mobilnya, Pak. Iya, Pak. Makasih. Yes. Oh, my God. Sembarangan nempel-nempel aja. Emangnya aku nih pacar kamu? Bukan, mobil gue laku. Lu pakai capek-capek apaan? Wah, lu udah makan belum? Gue traktir ya. Iya, masuk. Ayo. Ayo. Ini beneran rumah Mas Bara. Iyalah. Maksudnya ini rumah orang tua gue. Gue belum punya rumah. Iya, maksudku ini bukan asrama TKW kan? Lu masih gak percaya sama gue? Ya bukan gak percaya, tapi aku waspada. Yaudah gini deh, pokoknya kalau lo gak betah, lo boleh keluar kapan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bara, tumben kamu ingat pulang rumah. Bu, tebak Bara bawa berita apa? Tunggu. Ini siapa? Ini Tira, Bu. Dia kesini tuh mau jadi pembantu. Iya, kasihan, Bu. Terima ya. Soalnya dari pagi muter-muter Jakarta. Enggak. Ibu enggak butuh pembantu. Bu, tapi Bu, dia bisa semuanya. Masak, nyuci, nyetrika, sampai wah semuanya deh, Bu. Tira. Kemana? Aku mau pergi. Bara. Kamu nemu orang kayak gitu dari mana sih? Ngomongin ntar aja, Ibu. Sopan, mau kemana? Aduh, lepasin. Mendingan aku pulang kampung aja daripada aku harus jadi pembantu. Mas, denger ya baik-baik. Aku itu di kampung wira swasta, jualan nasi gudeg. Dan walaupun aku bukan orang kaya, tapi aku gak pernah punya cita-cita jadi pembantu. Ngerti, Ona? Ya, tapi jangan emosi kayak gitu dong. Jangan ngambek. Gimana aku gak emosi? Tadi katanya Mas Bara mau bantuin aku. Tapi ternyata apa toh? Mas Bara itu malah ngejebak aku. Gak ada perjanjiannya kalau aku itu bakal jadi pembantu. Ini, Mas, namanya penghinaan. Ya, tapi kan ini kan cuma alasan sebenarnya. Kalau tiba-tiba gue bawa lo ke rumah gue, terus gak ada alasannya, ntar disangka macem-macem, ya kan?
Ya tapi tetap aja, aku ndak mau jadi pembantu. Ya udah, bukan pembantu, asisten rumah tangga. Sama aja asisten, itu namanya doang yang bagus. Tapi kerjaannya sama aja toh, bantu-bantu juga. Ya udah, gue cariin lo kerjaan yang lain deh. Tapi jangan dadakan. Ah udah, Mas Bara itu cuma memanfaatin aku udah tahu semuanya. Karena aku bilang sama Mas Bara kalau aku ini ternyata titisannya yang kukang. Enggak mas, aku itu bohong. Semua itu bohong, beneran. Bukan gitu. Aduh, ya pokoknya jangan pulang dong, gue mohon. Pokoknya gue ngelakuin apapun buat lo, gue rela deh. Kapan lagi ada cowok ganteng kayak Mas Bara memohon-mohon gini? Mas Parjo sih lewat. Wes, aku gak akan pulang. Tapi janji ya, kalau misalkan aku bete di rumahnya Mas Bara, aku mau pergi, ya udah, aku pergi aja. Gak apa-apa toh? Iya, yuk. Tunggu. Aku capek. Aku mau tidur, aku mau istirahat. Terus aku juga mau mandi. Nah, ini tas aku berat. Nih, bawain tas aku. Lah, kok jadi gue yang disuruh-suruh? Bawain cepat. Lebih baik kamu terus terang sama ibu. Sebenarnya si Tira itu siapa sih? Ibu gak percaya kalau dia bukan siapa-siapa. Soalnya kamu tuh nurut banget, kayak kebo dicucuk hidungnya. Hah? Tapi ibu janji ya, jangan bilang sama bapak. Belum apa-apa udah main rahasiaan. Masih. Sebenarnya aku nemu Tira itu di jalanan. Astagfirullahaladzim, kamu tuh ngawur tahu? Kamu udah gak punya akal sehat ya? Masa orang di jalan kamu bawa pulang ke rumah sih? Tapi bu, Tira itu bukan cewek biasa. Dia bukan cewek biasa, maksudnya dia cewek. Aduh Bara, bapak kamu bisa serangan jantung, kamu bawa cewek nggak bener. Bu, jangan keras-keras dong. Kalau dia kabur gimana? Ya bagus, biar aja dia pergi dari sini. Bu, dengerin dulu deh. Jadi dia itu keturunannya Eyang Kukang. Ya aku juga nggak tahu sih Eyang Kukang itu siapa. Cuma yang pasti hokinya bu. Kemarin mobil aku yang gak laku-laku itu cuma didudukin doang, langsung laku. Bayangin. Nah, pas aku ke rumah makan itu rame banget ada dia. Hebat kan? Aduh Bara, kayaknya kamu ambil udah deh. Kamu sholat ya, sholat deh nak ya. Sholat, ya sana. Ya, jalan, cepet-cepet ya. Ya Allah, tolongin anak hamba ya Allah. Aduh, kenapa sama si Bara? Ayo Bu, dipilih barang-barangnya ya Bu. Warungnya rame banget. Kebukti kan kalau Tira itu pembawa keberuntungan. Itu sih cuma kebetulan aja. Wah, ini namanya laris manis. Ada apa tuh mas? Siap-siap ya, mandi Gi, kita mau jalan. Hah, kita mau jalan? Ya, yaudah aku mandi sekarang. Oh iya bu, kayaknya ibu harus beli barang-barang baru. Soalnya barang-barang ibu udah pada habis semua. Ini uangnya bu. Yowes, aku tak mandi dulu ya. Ternyata benar nih Stira membawa keberuntungan. Mobil baru lagi ya mas ya. Lama-lama Mas Bara ini udah kayak konglomerat. Gonta ganti mobil tiap hari. Ya ini kan juga berkat lo. Berkat aku? Masa sih mas? Iya, katanya kan lo keturunan Eyang Kukang. Iya sih mas, tapi aku tuh Tunggu. Telepon. Eder, gue minta tolong sama lo. Kontrak butik gue kan udah mau kelar tuh. Jadi kan gue harus bayar 1 tahun ke depan. Duit gue gak cukup. Maksudnya lo pinjam uang? Bukan lah, gue gak pinjam duit.
gue pinjam asisten lo ya, gue pinjam Tira. Kayaknya tuh anak rezekinya bagus banget deh buat kerja di butik gue. Iya, coba gue bilang orangnya dulu ya. Tanya doang kok dimatiin sih. Ada apa mas? Lo ingat Derby kan yang punya butik kemarin? Oh mas Derby, iya aku ingat. Emangnya ada apa sama dia mas? Dia minta tolong sama lo untuk ya lo jagain butiknya dia. Sebentar kok, cuma sampai siang. Mbak, nanti siang gue jemput ya. Soalnya kita ada janji sama klien. Ya udah, gue jalan ya. Mas Bara, hati-hati ya. Tira. Ada apa toh, Mas? Jangan sampai kepincut sama Derby ya. Mas Bara ini ngomong apa sih? Ya enggak mungkin lah aku kepincut sama Mas Derby. Mas Derby itu kan badannya Ya pokoknya gue gak mau lo sama yang lain. Gue maunya lo sama gue. Yowes aku ke dalam dulu ya mas. Tira. Ada apa lagi mas? Gue suka sama lo. Ya udah, gue jalan ya. Dadah. Tira. Ada apa lagi tuh Mas Bara? Aku masih enggak percaya Mas Bara itu suka sama aku. Aku juga suka kok sama Mas Bara. Mas Parjo, lepasin aku toh mas. Mas Parjo itu jangan main-main. Ntar kalau orang-orang nyariin aku, dikira Mas Parjo beneran loh yang nyulik aku mas. Dok, kalau kamu ndak mau balik lagi sama aku, jadi calon istri aku ndak peduli kita mau berapa lama di sini. Edan kok mas. Jo yang ninggalin aku, ya toh? Dok, aku cuma mau jadi bos, mau jadi orang kaya, bosen aku jadi kacung mulu. Emang itu salah? Iya, tapi kan Mas Parjo yang mutusin aku, mas. Soal itu aku emang minta maaf. Cuma, emang cuman kamu kan yang sakti, yang bisa nolongin aku. Aku baru sadar kalau ternyata itu kamu titisannya. Oh, jadi maksudnya Mas Parjo? Mas Parjo memanfaatin aku, iya. Iya, kalau emang kamu yang bisa bantu aku, apa salahnya? Toh kamu juga bantuin orang yang kamu sayang. Duh, sialan nih Mas Parjo. Gimana ya caranya biar aku bisa keluar dari sini? Mas Parjo? Setelah aku pikir-pikir, bener juga ya mas ya? Kenapa aku ndak bantuin Mas Parjo aja? Iya toh? Jadi, kamu balik lagi sama aku? Iya mas, tapi kan kita harus keluar dari tempat ini, ya toh? Modus, jangan-jangan kamu nipu aku lagi ya? Gak bisa, itu gak bisa. Masa Mas Parjo gak percaya sama aku sih mas? Iya, aku percaya kali ini. Benar, kamu jangan bohongin aku. Enggak, mas. Janji. Janji. Bukain, mas. Pegel aku. Sabar, pegel-pegel. Bau rambut kamu. Yuk. Namanya juga belum mandi, gimana sih, mas? Ayo, sabar. Iya. Iya, kamu, mas. Diam.
gak ada. Enak aja. Ini lepas sama aku. Bodoh. Aku dikerjain. Ada orang. Hei. Mbak, ini dia mbak orangnya. Oh ini. Kau masuk ya? Ya mbak. Ngapain lo ada di rumah gue? Oh gue tahu. Lo mau fitnah gue kan supaya barang ngira gue yang nyulik lo. Picik banget lo. Enggak kok mbak. Aku itu dulu pernah kesini nyari pacar aku tapi dia gak temu. Yeay, ngarang aja sih kamu. Di sini itu gak ada cowok kecuali di gudang ada cowok. Dasar tuh cowok brengsek. Gudang? Halo? Mas Bara? Kira, lu di mana sih? Kenapa nelfon gue? Gue nyari lo dari tadi. Sekarang aku lagi di rumahnya Mbak Susan. Tadi aku menelpon cuman gak ada sinyal. Soalnya aku lagi di gudang, Mas. Aku diculik, Mas. Ya udah, lu situ aja ya. Gua ke sana. Cabut dulu ya. Mas Bara, mending kamu pulang kamu aja. Susan, lu tahu semua ini kan? Sumpah Bara, aku tuh gak tahu apa-apa. Kalau sampai ini ulah lo, gue gak bakal maafin lo. Mas Bara, ini semua ulahnya Mas Parjo. Parjo! Mas Bara, saya minta maaf atas perlakuan saya. Kira, aku juga minta maaf. Saya benar-benar menyesal. Kau maafin dia. Tira, kamu kenapa sih harus pulang? Kamu nemenin ibu aja ya di sini. Maunya Tira juga gitu, Bu. Tapi enggak bisa. Bapak nyuruh Tira pulang dulu. Iya, tapi kenapa harus pulang? Ya soalnya kata Bapak, Tira itu enggak bisa pakai ilmu Tira sembarangan. Takutnya nanti malah membahayakan diri Tira sendiri. Makanya Tira itu mau pulang kampung biar dihilangin aja ilmunya. Iya, buat Bara juga ilmunya enggak penting lagi kok. Yang penting itu Bara enggak kehilangan Tira. Dan biar Bara gak kehilangan Tira, Bara akan antar Tira ke kampung. Oh, kamu yang nganter? Iya, Bu. Soalnya Tira udah janji sama Mas Bara. Tira bakal ke Jakarta lagi, asalkan Mas Bara itu mau nerusin kuliahnya. Kalau soal bisnis kan bisa sambil berjalan, Bu. Bener, Bar. Kamu gak terpaksa, ha? Enggak, Pak. Tira udah bikin aku berpikir, seharusnya aku bersyukur. Aku masih bisa kuliah. Tapi Tira juga bakal kuliah kok. Aku yang bayarin. Kan bisnis, man. Bener itu, Pak. Bener. Enak juga ya. Bisa berduaan kayak gini. Ih, tangannya. Mau banget. Iya. Halo? Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ada apa, Mas? Mobil Mas Bara laku lagi. Baru aja. Yang benar. Iya, dan pembelinya itu pengen diantar ke rumahnya langsung. Sekarang juga? Sekarang. Alhamdulillah. Aku ikut seneng. Kamu lupa ya? Kamu itu masih sakti. Gak boleh peluk sih, ya wes aku lepas jangan, lagi. Jangan dipeluk. Jangan dilepas. Impian gue punya showroom akhirnya terkabul. Dan semua berkat Tira. Mana mungkin bisnis aku melesat cepat kalau gue gak ketemu Tira. Mas Bara! Mas!
Mas, kenapa sih? Aduh mas, aku gak mau kayak gini terus-terusan mas, aku capek. Iya, tapi kenapa? Kenapa kamu? Mas, aku tuh mumet, aku malas dikejar-kejar sama wartawan. Wartawan tuh kalau udah nanya kayak polisi mas, satu belum dijawab, udah nanya yang lainnya, puyeng aku mas. Ya, jawab aja, no comment gitu. Mas Bara ini malah guyon, aku tuh barusan sampai nyungsep sana sini gara-gara dioyong-oyong. Mas, lihat mas, bentar lagi showroomnya Mas Bara pasti bakal diserbu. Aduh mas, gimana nih? Aduh, aku mau sembunyi. Ya, semuanya pasti mau pada beli mobil ya? Silakan. Enggak mas, saya datang sini mau mewawancarin Mbak Tira mas. Saya sih nggak ngeliat ya. Dari tadi nggak ada orang masuk soalnya. Kalau ada juga saya mau ketemu tuh, biar showroomnya laku. Oh jadi selama ini mas belum pernah ketemu ya mas? Kalau gitu kita permisi. Yuk. Ayo mas. Yuk mas. Ras. Ra. Keluar Ra. Udah sepi. Tira. Alah. Bisa-bisanya ngumpet terus tidur. Tapi ini jendela tutup semua. Jangan-jangan dipingsan lagi. Ra, Tira, Tira, bangun Ra. Tira, 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 Tira. Mas Bara ini kenapa sih teriak-teriak? Kayak percuma aku ngumpet di dalam mobil. Kalau suara Mas Bara kenceng kayak gitu. Ya aku pikir kamu pingsan, kayak tidur. Ya udah bangun. Gak mau, aku masih ngantuk. Bangun jangan disini tidurnya. Mas Bara ini aduh jangan nanti aku jatuh mas. Mas Bara. Gara-gara dia tuh makanya aku dipecat sama Mbak Susan. Sekarang dia malah enak-enakan pacaran sama Tira. Gak bener tuh. Nah jadi kalkulasinya tuh kayak gini. Ya kan? Bener gak? Tapi kenapa gak pakai yang ini aja? Dia kan lebih gampang. Ya enggak, emang rumusnya harusnya kayak gini. Iya gak sih? Terus pakai formula yang ini. Lo siapa ya ikut-ikut kelompok kita? Lo mau nguping ya? Lo kelompok mana? Enggak Mbak, aku gak mau nguping. Aku cuma pengen tahu aja. Gak apa-apa tuh aku duduk di sini. Kepo banget sih jadi orang. Udah lah Ren, gak ganggu ini, biarin aja. Yaudah kita lanjutin. Jadi strategi pemasaran ini kan... Oh, masalah strategi pemasaran. Aku pernah dengar itu dari Mas Bara soal strategi. Sini, tak kasih tahu. Kalau soal strategi Mbak, tinggal aku duduk di sini, pasti bakalan laris. Begitu Mbak, nih tinggal duduk di sini aja. Gampang toh? Tadi lo bilang lo gak akan ganggu, tapi dari tadi lo ngomong terus. Mending lo pergi deh, soalnya lo ganggu banget. Ngoceh terus. Rasanya gue tahu siapa dia. Maksud lo? Gue pernah lihat di YouTube. Lu cewek titisan itu kan? Titisan Niroro Kidul. Enggak mas, enggak. Masih salah orang kali. Enggak salah gue. Oh enggak, salah itu salah. Aku tak mau makan dulu, lapar. Yowes, dadah. Apa sih itu orang? Titisan apa maksud lo? Aduh, Stira mana lagi sih? Suruh tungguin sini. Pernah ngilang lagi, kebiasaan banget sih tuh anak. Mas Bara, mas! Pak, Tira! Ah, Mas Bara, tolongin aku mas! Aduh mas, kenapa sih? Tolongin aku mas! Kenapa sih? Mbak Tira kan? Yang banyak diomongin orang itu? Saya mau bikin berita buat majalah kampus. Lu pikir gue tembok apa? Oh iya, maaf. Mbak, benar kan lu cewek titisan itu? Iya, emang kenapa? Gue mau wawancara lu. Boleh ya? Enggak. Kalau besok? Enggak juga. Besoknya lagi? Lu denger gak? Lu cari aja berita lain. Sana! Gue mau buat artikel buat ini, mas. Ya bodo amat lu. Ya udah, cabut ya lu sana. Tapi mas? Udah sana, cabut. Wah! Mas
Bara hebat banget ya. Tuh, sampai kabur karena takut sama Mas Bara. Hebat. Diusir, poin takut. Udah, pakai jilbab ya. Yaudah. Halo, dibilang nggak ada ya nggak ada. Dablek banget sih dikasih tahu. Hih. Halo. Halo, Bu. Kenapa dimatiin teleponnya? Oh, tadi itu kamu. Kirain siapa? Iya, Ibu marah-marah sama siapa sih? Iya, dari tadi teleponnya tuh kangkring-kangkring. Ibu sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nyuci, mau nyetrika, mau nyapu. Sampai nggak bisa. Iya, ini teleponnya buat siapa, Bu? Itu nyari Tira, siapa lagi? Ada yang minta didoain lah. Ada minta jimat lah. Emangnya kamu nggak baca koran apa? Belum sempat, Bu. Ya, kamu baca dong. Bentar-bentar. Apaan sih rame-rame di luar? Bara, bentar. Ibu lihat dulu di luar nih. Jangan gedor-gedor pagar saya ya. Ini rumah saya. Kalau kalian nggak pergi, saya telepon polisi. Pergi! Bara, nanti ibu telepon lagi ya. Iya. Pergi! Ada apa toh Mas Bara? Kok kayaknya serius banget? Kayaknya kamu harus ngilang dulu deh. Mas Bara ini pinter ngelawak ya. Emangnya Mas Bara pikir aku Aladin bisa masuk ke dalam botol gitu? Ya, aku gak bercanda. Korannya. Mas. Boleh Mas. Cewek sakti pembawa titisan Eyang Kukang. Titisan Eyang Kukang pembawa hoki. Mas Bara, mati aku. Ini koran kan ada juga di Kebumen. Nanti kalau misalkan ibu sama bapak baca, aduh, aku bisa dimarahin, Mas. Gimana dong, Mas? Soalnya kata bapak, ilmu aku tuh nggak boleh dibuat komersil. Tapi aku bingung deh. Kenapa ya? Bukannya ilmu kamu itu udah dihilangin ya? Bu, aku juga nggak tahu, tapi kayaknya belum deh, Mas. Nggak ada jalan lain, Ra. Aku harus ngumpetin kamu ke rumah teman aku. Sana, ke sana. Apa kita nggak terlalu terburu-buru? Nyusul ke Jakarta kok nggak ngasih tahu si Tira dulu? Kita tidak bisa lama-lama, Bu. Bisa bahaya kalau Tira kita tidak jemput sekarang. Ini Jakarta. Padahal kan kemarin waktu pas Tira pulang, dia minta ilmunya itu dihilangin aja. Iya, tapi tidak bisa langsung hilang. Kan sejak kecil juga Tira itu beda, Bu. Ibu. Assalamualaikum. Permisi. Nah, Bara. Halo, Assalamualaikum. Tidak ada orangnya, tuh, Bu. Assalamualaikum. Pak Le, Bu Le. Loh. Ngapain Jakarta, Pak Le? Nyari Tira ya? Paco. Untung ketemu kamu. Kita berdua ini numpang di tempat kamu aja dulu, boleh nggak? Kan katanya kamu sudah sukses di Jakarta. Ya, Pak? Abis dari tadi kita teriak-teriak di sini, nggak dibukain pintu. Boleh ya, boleh. Jo, gimana? Boleh udah capek banget ini. Oh, dengan senang hati kok, Pak Le boleh. Ngomong Pak Le sama boleh kan calon mertuanya Pak Jo, ya kan? Ya, itu baru namanya calon mantu ideal. Ya, Bu? Iya. Yuk, ayo. Ya, lu pulang aja, Bro. Tenang, dijamin Tira gak bakal kenapa-napa. Aku pulang dulu ya. Kamu gak usah khawatir. Bisma ini sahabat aku. Iya. Tapi Mas Bara jangan lama-lama ya. Iya, ini cuma sementara. Besok aku jemput kamu. Ya udah. Soalnya aku enggak bisa kalau enggak ketemu Mas Bara. Jangan bikin aku mau meluk kamu deh. Apaan sih Mas, ada Mas Bisma. Ya udah, aku pulang ya. Yaudah. Tuh. Hah, tadi kamu bisa istirahat di sini, Tira. Ini kamar adik aku. Kebetulan dia lagi kuliah di Jogja. Makasih banyak ya, Mas Bisma. Iya, sama-sama. Udah lama pacaran sama Bara? Tanya sendiri aja sama Mas Bara. Kamu beneran titisan orang sakti? Iya,
Ya katanya sih gitu mas. Tapi mas Bisma, jangan ngomongin masalah ini lagi ya. Soalnya kalau mas Bara denger, dia bisa marah loh mas. Ya mas Bisma, mas. Ntar kamu aku pinjemin baju adik aku ya. Kayaknya ukuran kalian sama. Iya. Matur nuwun ya mas. Iya. Silakan istirahat. Iya mas. Itu. Pak. Ini rumahnya. Rumah kamar kos pak. Jo. Kamar kos Jo. Iya Pak Le. Sementara Pak Jo ini ngekos dulu soalnya. Rumahnya lagi dibangun. Wah, kamu itu hebat ya, Jo. Bisa cepat sukses di Jakarta. Ngomong-ngomong, rumah yang lagi dibangun itu di mana? Boleh enggak? Tale sama Bule lihat ke sana. Hah? Ya, sabar tuh Bule. Pokoknya kejutan. Itu kan nantinya buat rumah Pak Jo sama Tira. Cuma ada sedikit masalah nih, Pak Le. Masalah apa, Jo? Hah? Pak Le udah tahu belum kalau Tira itu dimanfaatin sama Bara? Makanya pas tadi Pak Le sama Bule nyamperin ke rumah mereka, gak ketemu kan sama Tira karena Tira itu lagi diculik. Dan Pak Jo sengaja mengitari rumahnya lagi mengintai mereka. Hus, kamu itu kalau ngomong jangan sembarangan. Nah, Bara itu orang baik, dia malah nyariin kerjaan buat si Tira. Ya, Pak, ya? Iya, Jo. Itu enggak mungkin. Ya, buat apa Pak Jo bohong? Gini ceritanya, si Tira itu dimanfaatin sebagai jimat. Nah, ibunya Bara itu kan punya warung, ya. Warungnya dulu masih kecil, sekarang warungnya maju. Dan satu lagi, si Bara nih, Bara kan dulu kalau jual mobil cuma 1, 2, 1, 2. Sekarang punya showroom mobilnya belasan. Oh, kalau bukan karena Tira, karena siapa toh? Ini namanya kurang ajar. Tira, kasihan itu anak. Kamu sing sabar ya, Jo ya. Sing sabar. Bara, di mana Tira? Di kosannya? Enggak. Bara titipin Tira di rumah Bisma. Loh, kok di rumah Bisma? Dia kan gak tahu daerah sana, Bar. Kasian. Emangnya dia gak ada yang dikenal di sana? Bingung juga, Bu. Mau ribetin di mana? Sampai kosannya aja, tetap dikejar orang. Kalau ibu pikir Tira itu lebih aman ada di kampungnya aja, gimana? Jauhan Bu. Kamu cinta banget ya sama Tira. Atau cuma karena dia yang bisa bantuin kamu, ya? Cinta mati Bu, dan tanpa embel-embel. Jadinya malah gini yo. Aku kayak buronan aja. Tira, kamu mau ikut gak? Mau kemana toh mas? Soalnya mas Bara pesen, katanya aku gak boleh kemana-mana. Cuma makan mie kok, di deket lapangan sana. Mie-nya enak loh, kau pasti suka. Waduh, baru ngomong tentang mie aja perut aku nih udah kriuk-kriuk. Yaudah ayo. Ini dia tempat mie ayam paling enak. Wah, tempatnya bagus ya mas. Tapi kok sepi ya? Iya, sepi Neng. Padahal mie ayamnya enak banget loh. Kang, mie ayamnya 2 ya? Mie ayam 2? Ya. Oh iya, pakai bakso? Pakai. Oh iya. Yang komplit Kang? Siap. Oke. Mie ayam kan 10 mangkok. 10 mangkok? Iya. Pakai bakso? Jangan pakai bakso ya. Lama ya Kang. Iya. Kang. Ya. Pesan 20 bungkus ya. 20 bungkus? Iya. Komplit. Iya. Aduh, rame laris manis ini. Iya Kang. Alhamdulillah. Iya. Buset. Jadi beneran Tira bisa jadi jimat keberuntungan. Wah, ini kesempatan yang enggak boleh disia-siain. Assalamualaikum. Bapak, silakan masuk Pak. Bapak kesini mau jemput Tira.
Mana Tira? Tira, Tira ada pak. Iya kalau ada mana? Panggil cepet. Bapaknya Tira, kenapa ya? Ada yang aneh. Sudah Nabara, kita berdua sudah tahu kok. Iya tapi tahu apa ya bu? Kamu memanfaatkan Tira hanya untuk kepentingan bisnis kamu kan? Bisa-bisanya kamu ya, pura-pura baik sama Tira. Kamu itu sudah mengindahkan pesan bapak. Kan bapak sudah bilang, hah? Ini tidak boleh untuk kepentingan pribadi, hah? Ini bolehnya untuk amal. Bara, ada apa ini? Dan mereka ini siapa? Mereka orang tuanya Tira, bu. Ini ibu saya. Mana Tira? Tiranya nggak ada di sini. Soalnya. Bagaimana sih? Tadi kamu bilang ada. Sekarang ibu kamu bilang tidak ada. Yang benar yang mana? Jangan main-main sama saya ya. Pak, sabar pak. Tira emang nggak ada di sini. Tapi saya tahu. Di mana dia? Benar kan Pak Le apa yang saya bilang? Kalau mereka ini emang sengaja nyulik Tira. Iya toh? Lu ngapain di sini? Gue udah bilang sama lu ya. Jangan pernah hadir di depan gue. Tunggu dulu. Kamu tidak tahu ini siapa? Parjo ini calon suaminya Tira. Memangnya Tira tidak pernah cerita apa? Bapak gak tahu ceritanya, Pak. Udah, tenang aja. Saya udah cerita. Kalau situ, pakai Tira itu sebagai jimat. Manfaatin ilmu yang kokangnya untuk kepentingan pribadi. Iya, toh? Sudah, Bara. Parjo, kamu jangan sembarangan yang duduk anak saya, Bara. Bara, sekarang kamu cepet Tira. Kalau dia mau pulang, biar aja. Kami ikut, ikut. Ikut. Saya... Saya nggak ikut dulu. Sebenarnya sih pengen ikut nyusul, cuma anu... Loh, kamu ini gimana toh, Jo? Katanya kamu yang khawatir sama si Tira. Loh, kok malah kamu nggak ikut jemput? Sebenarnya saya khawatir, bule. Cuma, anu... Lagi mandorin rumah, bule. Mas Bisma itu suka masak ya? Kok belanjanya banyak banget sih, Mas? Ini sekalian buat Kang Gino. Aku kasihan sama dia. Sebenarnya kemarin warungnya tuh mau tutup. Soalnya sepi. Emangnya Kang Gino udah punya anak? Iya. Anaknya 3. Yang paling kecil umur 2 tahun. Kasihan. Kata bapak, kalau kita bantu orang yang susah kan amal ya? Ra, kenapa, Ra? Gak apa-apa, Mas. Mas, kalau aku ikut bantuin Kang Gino, boleh enggak? Maksudnya, bantuin masak gitu? Bukan. Aku bantuinnya pakai caraku. Begini, Mas. Jadi kamu benar-benar... Jangan ngomong keras-keras. Aku kan kabur kesini karena di Jakarta aku diubur-ubur sama wartawan. Aku kasihan sama Kang Gino, makanya aku mau bantuin dia. Nggak apa-apa ya. Udah sampai. Seru kan tadi? Seru banget, Mas. Aku sih udah sering banget ke pasar. Masnya aja kali yang belum pernah ke pasar ya. Loh, Mas Bara, kok nggak bilang kalau mau datang? Aku kira besok loh. Itu kamu katanya senang banget ya. Bisa dari mana sih? Aku tadi habis dari pasar sama Mas Bisma. Bisma ke pasar? Iya. Sorry Bar, gue takut Tiara bosan aja kalau terus-terusan di rumah. Lagian, baru semalam udah ditengok aja. Aku hilang ya? Ibu! Ibu! Bapak! Ya ampun! Ibu sama Bapak kok gak bilang sih kalau mau ke Jakarta? Kalau tahu kan Tira gak jadi kesini. Bapak sama Ibu menjemput kamu pulang ke Kebumen? Gak mau apa? Tira kan udah bilang sama Bapak, Tira itu gak mau pulang ke Kebumen. Tira mau kerja aja di Jakarta. Kamu itu gak kapok apa? Bapak sama ibu malu, Ra, malu. Masa bapak dituduh menjual anaknya sendiri? Tenang, tenang, Pak, Bu. Lebih baik bapak sama ibu istirahat dulu aja di dalam. Ntar biar ngomongnya tuh lebih enak. Ayo, Pak. Bu, silakan. Hari-hari.
semalaman aku gak bisa tidur karena aku kangen sama kamu. Pas kesini kamu dua-duaan sama Bisma. Aduh, Mas Bara ini ngomong apa sih? Kan tadi aku udah bilang kalau aku tuh cuma nemenin Mas Bisma ke pasar doang. Ya udah, kita aku pulang ya. Mas, nanti kalau misalkan aku dikejar-kejar sama wartawan gimana? Udahlah, biarin aja. Daripada kamu direbut sama Bisma. Ya ampun, ngomong apa sih? Ngawur banget deh. Tapi ngomong itu. Mas Bisma. Ra, kamu dicari ibu kamu tuh. Ibu kamu pintar masak ya? Lah, kok tahu? Iya, ibu kamu di dapur tuh. Ngeliat dapur aja dia langsung pengen masuk bawaannya. Ya ampun, ibu tuh emang kayak gitu, Mas. Maklum, kan di kampung jualan gudeg. Oh, yaudah kita bantu ibu kamu masak yuk. Yuk, Mas Bara yuk. Bara. Ayo makan sama-sama. Oh, boleh, boleh. Ambilin ya. Oke. Okay. Nah, cukup segini. Lagi, dikit. Thank you. Udah. Dah. Apa mau diajak jalan-jalan ya? Kita makan di ayam. Boleh, Pak. Enak ya? Banget, Pak. Kapan kita mau pulang ke Jakarta? Soalnya takut kemalaman, Pak. Ah, siapa yang mau pulang? Lawang kita mau nginep satu malam kok, ya? Kok nginep? Iya, lu juga nginep lah, Bar. Kok udah lama lu gak nginep sini? Terus sekarang pada mau kemana? Sekarang kita itu pada mau ke warungnya Kang Gino, Mas. Yang jualan mie itu, Mas Bara harus nyobain mie-nya. Enak tenan, Mas. Kamu tahu mie-nya enak? Ya kan semalam aku diajakin ke situ sama Mas Bisma. Ya toh, Mas? Iya. Bisma kayaknya tertarik sama Tira deh. Bro, lo gak jelas kan sama gue? Ternyata si Tira lucu juga ya. Udah dibuatin sih mie-nya. Ya ampun, Neng cantik mau ya? Waduh, maaf, lali aku, lali. Nggak usah, Kang, cuma bercanda. Oh, kirain. Ya, Masya Allah, tumben ini rame banget. Maaf, maaf, Neng, maaf, Neng. Ya, 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 ya. Maaf, maaf, maaf. Kamu ngomong. Mas Bara ini kenapa, toh? Dari kemarin pas datang mukanya udah cemberut, terus marah-marah lagi. Kamu tuh ngapain sih sebenarnya? Ngapain apa, Mas? Aku nggak ngerti deh. Emang kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sengaja kan nyadar di situ? Iya kan? Biar minyak laku. Aduh, Mas, gini loh, Mas. Aku tuh nggak enak sama Mas Bisma. Kata Mas Bisma, warungnya Kang Gino itu udah mau tutup karena bangkrut, soalnya sepi. Tapi kamu udah janji kan? Nggak akan gunain ilmu kamu lagi. Nggak apa-apa, Mas. Janji. Ini untuk yang terakhir kalinya. Janji aku. Nggak apa-apa ya. Terserah kamu. Tapi ingat ya, kalau ada orang yang tahu kamu di sini dan kamu diculik, bukan salah aku. Mas Bara, aku kesana sebentar ya. Dasar bego gue. Ngapain gue nitip ke Bisma? Bisma kan gak bisa ngeliat cewek cantik. Senjata makan tuan. Pulang bareng aku. Mas Bara, aku minta maaf ya. Aku udah keburu janji sama Kang Gino mau bantuin dia. Kalau aku bantuin sekarang terus aku tinggal, kan kasihan, Mas. Lagian di sini juga enggak ada yang tahu kok kalau aku itu cewek titisan. Beneran? Tetap enggak bisa. Kamu harus pulang bareng aku. Aku enggak bisa, Mas. Mas Bara, jangan marah ya sama aku. Ya udah, aku pulang. Loh, Mas Bara, Mas, Mas Bara. Eh, ini tuh Jo, rumah kamu Jo. Hebat Jo, hebat. Bagus ya Bu ya.
Biasa aja tuh Pak Le. Pak Le sih sama Bule mau pulang ke Gumen. Jadi gak jadi selamatan deh. Selamatan? Iya. Jojo, rumahnya kan belum jadi. Udah diselamatin. Iya Jo, kamu itu aneh. Ya mumpung Pak Le sama Bule lagi di Jakarta, spesial buat Pak Le sama Bule. Gimana toh? Bagus kan? Iya. Pak Le bangga sama kamu. Bangga, orang daerah memang mesti begitu. Sukses. Jadi kita tidak dituduh cuma hanya penuh-penuhi Jakarta saja. Hebat-hebat, Pak Le bangga. Makasih Pak Le. Iya. Silakan Pak Le lihat dulu. Oh iya, mari Bu, mari. Bagus sih Pak. Percaya aja aku bohong. Ntar kalau Tira udah jadi istri aku, baru aku bisa kaya. Anu uang rokoknya? Apa sih uang rokok? Mas lihat itu mereka masih di sini udah minta-minta aja gimana toh? Kita kan sudah bantu situ bohong. Ini sabar toh, kamu lihat toh, orangnya masih ada di sana udah minta-minta. Udah cepet lah. Sabar. Uang yang sudah janjiin ke kita. Bara, Bara, hey, lo lagi ada kelas ya? Ya iyalah, lo ngapain sih? Oh iya maksud gue kan lo lagi skripsi. Karena kuliah yang ulang, apa sih nanya? Enggak, gue denger lo baru buka acara mobil ya? Lo tuh, kayak petugas sensus ya, nanya mulu. Bukan gitu, gue tuh lagi nyari mobil. Bara, lo dengerin gue ngomong gak sih? Iya. Kira-kira lo mau mobil yang kayak gimana? Mau yang sedan atau mau yang SUV gitu? Gini aja deh, ntar pulangnya gue ikut lo. Soalnya gue lagi gak bawa mobil. Tuh ya. Ya udah, gue pulang jam 4. Oke, gue tunggu ya. Bye. Bye. Yes. Lo sebenarnya nyari mobil apaan sih? Nggak tahu nih. Dari tadi gue tuh belum ada yang serak. Yaudah kalau gitu, cari ke tempat lain aja. Emangnya di tempat lo ini nggak ada mobil lain lagi apa? Ada sih, tapi baru besok datangnya. Kesini lagi aja atau gue telepon? Iya bisa. Ya udah gue minta nomor lo deh atau nanti lo nelpon gue ya. Iya. Nih. Deh. Lo mau pulang? Iya. Tapi lo anterin gue ya baliknya. Soalnya kan gue tadi kesininya sama lo. Iya. Gue gak bisa pulang langsung, soalnya gue ngurusin showroom. Oh gitu ya. Ya udah deh kalau gitu, gue gak jadi beli mobil deh. Kok gitu? Ya udah deh gue anterin. Kalau semua pembeli kayak lo, saya ganti profesi gue. Jadi supir. Gak apa-apa kan jadi supir gue. Waduh, Isma ini gimana sih? Kok yang tiranya gak diajak sih dia? Lagi sakit, Kang. Iya. Tapi kan dagangan kita sisanya jadi banyak banget, Den. Mana Den Bisma tadi belanjanya di pasar banyak banget lagi minyak. Ya mau gimana lagi, Kang? Tirainya lagi sakit. Mana dia besok mau pulang lagi. Waduh, Den. Gawat itu, Den. Jangan kalau bisa tuh ditahan dulu, Den. Soalnya ya kalau ada yang tira kan dagangan kita selalu habis, Den. Tapi kalau misalnya nggak ada yang tira ya siap-siap aja, Den Bisma gulung tikar. Bener juga sih. Ya udah Kang, besok saya usahain. Ya Den ya. Seharusnya gue nggak marah sama Tira. Tira itu kan polos, pikirannya cuma bantuin orang doang. Bisma yang sengaja bikin Tira jadi iba sama tukang mie itu. Gue juga kasihan. Kan gue juga pernah ditolong sama dia. Tapi kalau kayak gini, kapan Tira bisa ngelepas ilmunya? Gue keberatan Tira nolong pakai ilmunya. Atau gue cemburu karena Tira akrab sama Bisma. Eyang, kenapa mesti Tira sih yang nurunin ilmunya Eyang? Jadinya Tira bingung ini. Serba salah. Tira gak mau kehilangan Mas Bara.
gak diangkat sama Mas Bara. Aku yakin Mas Bara ini pasti marah banget sama aku. Ya udah, besok aku harus pulang. Tapi Kang Gino gimana? Aku ndak enak sama dia. Aduh, aku bingung. Mumet ini. Dan Bisma, tadi malam teh dagangan kita masih banyak pisan sisanya. Yaudah Kang, ini semuanya ntar diangetin ya, kaldunya juga. Ya iya Den. Tapi kan tetap kok aja Den, kaldu yang baru. Jadi warung mie itu sebenarnya punya Mas Bisma, bukan punyanya Kang Gino. Maka itu Den, supaya Den Bisma nggak gulung tikar, Den Bisma bujuk aja Neng Tira supaya nggak pulang. Kan Den Bisma bilang Neng Tira titisan orang sakti, nya. Bodoh tenan aku. Iya. Dibohongi sama Mas Bisma. Tira, 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 Tira. Katanya kamu gak mau pulang. Mana Bisma? Mas Bara ini nanyanya udah kayak polisi. Aku kabur, Mas. Apa kabur? Mas Bisma bohongin aku, Mas. Ternyata yang punya warung ini itu bukan Kang Gino, tapi Mas Bisma. Dia itu sengaja manfaatin aku. Karena dia tahu aku nih cewek titisan Eyang Tukang. Oh, gitu. Jawabnya singkat banget sih. Oh gitu. Emangnya Mas Baran gak kasihan sama aku? Aku kesini tuh naik bak sayur loh Mas. Mana aku lapar banget lagi. Ya udah, mana di sana? Kumel banget tuh. Hei Bara. Apaan sih? Apa-apa kenapa sih? Hah? Mas Bara. Iya. Bara, itu siapa? Kok kecil banget? Ini, Tira. Bara? Aduh, ntar dulu deh. Aduh, Bara, ini aku baru datang, kok udah ditinggal sih? Dok, kamu kenapa, Dok? Cerita sama aku yuk, Dok. Mas Barjo, tolong aku, Mas. Ya, wes, Dok. Eh, Mas, apa sih? Gawat lagi. Dia mau sirik aja kamu siang deh. Pulang, ayo pulang. Gak mau. Mas Bara itu jahat. Mas Bara sekarang udah punya cewek lain kan. Pantesan nuduh-nuduh kalau Mas Bisma tuh suka sama aku. Ternyata Mas Baranya yang suka selingkuh. Bukan tuh, dengar. Ya wis toh, kamu pulang sama aku aja ya. Mas Bro, kata Tira, lu gue and bye-bye. Yuk. Ra, kamu udah makan? Aku udah nafsu makan. Ih, ntar kalau kamu sakit, aku juga yang repot. Ayo dimakan dong. Mas Marjo, gak usah pura-pura baik ya sama aku. Aku masih ingat kalau Mas Marjo itu dulu pernah berkhianat. Iya, tapi kan aku udah minta maaf. Aku hilaf, Ra. Enggak, aku masih sakit hati. Udah, gak usah ngomongin itu. Oh, Mas Bara. Orang yang kamu bangga-banggakan itu ternyata selingkuh juga toh? Sama aja. Diam ya, sejelek-jeleknya Mas Bara itu lebih jelek lagi Mas Tarjo, ngerti? Kak, kita kan sama-sama uang kebumen, harus saling bersatu, berintegrasi.
kita harus nunjukin sama orang kota kalau orang kampung itu enggak kalah hebatnya, ya? Enggak mau aku, enggak sudi. Aku mau pulang. Bayar ini semua makanannya. Loh, kok yang bayar sih? Ya terus siapa yang bayar? Aku. Yang ngajak aku makan di sini siapa toh? Aku enggak bawa uang. Ya sekarepmu, Mas. Mau bayar pakai jam tangan, pakai SIM, pakai KTP, terserahmu. Enggak peduli aku. Berapa, Bu? Jadi 20.000. Gini, Bu. Dompet saya ketinggalan. Sampean mau makan gratis? Sampean jangan nipu saya ya. Banyak orang yang enggak mau bayar alasannya dompetnya ketinggalan. Padahal kamu gak punya dompet kan? Bu jangan marah-marah dulu. Saya mau nawarin kerjasama gimana, Bu? Jangan coba-coba nipu saya ya. Bu, ibu lihat kan cewek yang di sana? Itu namanya Tira, Bu. Kalau ibu pernah baca di koran, dia itu turunan orang sakti. Kalau ibu gak percaya, kita lihat aja, Bu. Sebentar lagi dagangan ibu tuh pasti laris manis, bener, Bu? Kita hitung ya, Bu. Dari 1 sampai 10 ya. 1 2 Mimin, Mimin. Ada 50 bungkus lagi enggak? Oh, ada yang mau borong. Ada, Bu, ada. Mimin, saya juga pesan ya 10 bungkus. Oh iya, iya. Sabar ya, Bu ya. Tuh kan, Bu, benar apa kata saya? Ya udah ya, Bu, saya pamit dulu. Besok kamu kesini lagi. Pokoknya besok kamu gratis. Bener, Bu. Saya bawa satu keluarga nih. Boleh, boleh. Ya, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Mari, Bu. Sebentar ya, Bu. Ayo, gimana, udah belum, Mas? Bu, pokoknya udah beres, tenang aja, percaya. Yuk. Apa kau tak sabar. Siapa yang pertama, yuk? Nyong, kowe. Bentar ya, gantian ya. Aku ini lebih baik dari. Ini, siapa nomor 4? Ditunggu ya. Ini ada apa toh? Ada apa? Pak, kalau kamu punya bakat terpendam itu kamu jangan kamu sia-siain kayak gitu aja. Kamu pakai itu buat bantu nolong orang banyak tau nggak? Coba kamu lihat, mereka datang jauh-jauh kesini buat minta tolong sama kamu. Ya wis toh bantuin. Terus ini apa-apaan sih? Cuma kali ini aja kita lihat dulu hasilnya. Kalau bagus ya kita lihat nanti. Yuk. Ini airnya Inyong, minta gitu air supaya usaha Inyong dan kilahan besar. Bukan keinginanku untuk mencoba meninggalkanmu. Lagi Tira, ini bangun, masih ada 3 pasien lagi. Ih, dia nganga. Ada wartawan. Tira. Mas, gimana? Udah bisa diwawancara sekarang? Lihat-lihat dong, Tiranya lagi capek. Kalau besok aja gimana? Kalau gitu, balikin DP-nya dong. Dibalikin? Enak, tenang. Orang iso, ya. Udah bisa, Mas, peraturannya kalau DP udah dikasih, wes hilang. Saya ambil gambarnya, boleh kan? Mau foto maksudnya? Foto. Monggo. Aku mau kemana atau enggak kemana, bukan urusan Mas Dara toh.
Mas Bara sekarang kan udah ada cewek cantik yang nemenin Mas Bara terus-terusan. Maksud kamu Renata? Itu teman kamu seaku. Teman kamu mesra banget ya, Mas. Muka kamu pucat banget. Kamu sakit? Enggak, aku enggak sakit, Mas. Mas Bara enggak usah sok-sok perhatian sama aku. Aku tahu kok. Mas Bara itu cuma kasihan sama aku. Ya ampun, Ra. Aku beneran peduli sama kamu. Sekarang kenapa nih? Kamu sakit? Enggak, Mas. Aku enggak apa-apa. Udah, mendingan sekarang Mas Bara pulang aja. Aku enggak apa-apa kok. Dan aku enggak butuh lagi perhatian dari Mas Bara. Kamu kok enggak jujur, Ra? Kalau kamu itu masih cinta sama Mas Bara. Pura-pura cuek. Padahal cuma gengsi. Buat apa coba? Nanti kalau Mas Bara pergi beneran, baru kamu tahu rasa. Mas Bara? Mas? Mas Bara? Tuh kan, beneran. Cuma basa-basi doang. Buktinya udah pergi aja. Ini tehnya. Bu, Bapak kemana? Bapak udah pergi dari subuh, katanya sih mau ngambil barang. Bapak kan sekarang bilang selata. Oh iya? Katanya bosen nganggur di rumah. Oh iya, Bar. Ibu mau nunjukin sesuatu ke kamu, tapi kamu jangan kaget ya, janji. Apa sih, Bu? Kayaknya penting banget. Ya, bisa dikatakan penting lah. Nih, coba kamu lihat. Kurang ajar. Ini pasti ulahnya Parjo. Pantesan si Tira capek banget semalam. Bara, kamu mau kemana? Jangan pakai emosi gitu dong. Ibu tenang aja. Aku gak emosi kok. Mari, Bu. Ya. Wah. Ada acara apa ini, Pak? Biasa, mereka pada mau berobat sama Neng Tira. Berobat? Iya. Tira, Kiki peresmian praktek barunya kamu. Praktek apa, Mas? Wis edan kok ya? Edan enak aja. Dengerin, kalau kamu udah kaya raya, kamu juga akan terima kasih sama aku, toh. Terima kasih apa? Gak mau aku. Gak mau, ya wis nurutin aja, apa? Jadi dengerin, Ra. Mas Bara. Kamu kemana? Mau kemana? Kamu gak bisa kemana-mana, Ra. Karena sekarang sudah ada yang jaga. Pak Security, tolong dibantu, ini ada orang yang rusuh. Ada orang pengacau. Bawa, bawa dia keluar, bawa, bawa. Dia, mas. Mas Bara, lepasin. Bener-bener keterlaluan ya, kok, Mas? Oh, keterlaluan ya, wes toh. Kamu nurut aja. Kalau kamu pengen gak pacar kamu gak kenapa-napa, kamu ikutin aku aja. Gampang toh. Dasar wong edan. Udah, biasa aja, Bu ya. Ntar saya masuk tinggal dalam ya. Ya ampun, Bara. Bara, kamu ini kenapa? Kamu habis berantem sama siapa? Sama Parjo ya? Hah? Iya. Bara gak berhasil buat tidak pulang, Bu. Aduh, Bara. Kalau Tira gak mau, ya udah jangan dipaksa dong. Dia itu udah gede. Kamu ini gimana sih? Hah? Tira dipaksa Parjo untuk buka praktek. Bara gak rela. Ya ampun, Bara. Buka mata kamu dong. Tira bisa aja nolak kamu kalau memang dia gak mau. Tapi nyatanya dia mau kan? Mungkin aja dia tuh udah gelap mata sama duit. Ya udahlah, Bara, biarin aja. Bu, Bara tahu Tira gak kayak gitu. Ibu juga gak mau. Kamu tuh babak belur cuma gara-gara perempuan. Halo? Iya. Oh, apa? Iya, baik. Nanti saya akan sampaikan sama Bara. Iya, makasih. Siapa, Bu? Dari kampus. Katanya batas waktu skripsi kamu tinggal 2 minggu. Dan gak ada dispensasi lagi. Kalau enggak, kamu di DO. Ya ampun, Bara. Kamu tuh benar-benar ya, tega udah ngecewain ibu sama bapak. Lihat,
Semua kerjaan, kuliah, semuanya berantakan cuma gara-gara si Tira. Kamu sadar dong, Bara? Gue seneng deh ngeliat lo kampus. Iya, gue harus ngebut soalnya buat skripsi. Lo skripsinya ambil marketing ya? Itu sama kayak gue. Mending lo ke rumah gue deh. Bahan-bahan sama buku di rumah gue itu lebih lengkap dari perpustakaan manapun. Serius? Iya. Bokap gue kan profesor. Jadi lo mau nyari buku apa aja tuh ada. Bebas kok. Ternyata Renata baik banget ya. Gimana mau enggak? Enggak bayar kok, gratis. Iya, iya. Tapi gue gak bawa mobil nih. Kayak gue lagi sakit. Ya, itu mah gampang. Lo bareng gue aja. Ntar pulangnya gue anterin deh. Makasih ya. Iya. Iya, Pak. Waduh. Enggak jadi, Pak. Iya, Pak. Kalau yang dari Bogor yang mesen 2 unit rumah itu bagaimana, Pak? Gajah juga. Aduh, iya, iya, Pak. Iya, ya, sabar ya, Pak. Sebentar, lagi diusahain ya, Pak. Baik. Ya, makasih, Pak. Ya, ya, ya. Kamu kenapa sih? Gak mau usaha ya? Mas Tarjo ini kenapa sih, Mas? Aku kan udah nurutin semua kemauannya Mas Tarjo. Nurutin sih nurutin, tapi buktinya apa? Yang penting hasilnya. Dari tadi gak ada satupun yang laku. Biasanya kamu torture tau gak? Baru nempel, baru duduk, langsung laris. Kenapa sih kamu? Iya ya. Biasanya ilmu Eyang itu sakti banget. Kenapa sekarang jadi mendem ya? Atau jangan-jangan ilmu aku udah bisa diilangin lagi. Sore, berhasil, berhasil. Yeay, berhasil. Matamu sore, berhasil, berhasil. Nggak ada yang laku. Tunggu dulu. Apa? Dengerin aku. Ilmu Eyangku Kang aku udah musnah, Mas. Udah hilang. Sekarang aku bebas. Aku udah nggak sakti lagi. Yeay, berhasil, berhasil. Berhasil, berhasil. Serius kamu? Aku seribu rius, Mas. Aku tuh emang gak mau ilmu yang kukang. Soalnya Mas, aku gak mau semua orang itu mau enaknya aja tanpa usahanya sendiri. Sekarang aku udah bebas. Silakan, Mas Parjo usaha sendiri. Dadah. Dadah. Jauh. Ini Renata, Bu, teman Bara. Renata, Tante. Cantik banget. Oh ya, ayo masukin. Bu, Renata buru-buru, udah sore soalnya. Ah, sayang banget, padahal hari ini Ibu masak enak loh. Oh, enggak kok, Tante. Renata enggak buru-buru. Tuh, yuk. Gue enggak mau Renata terlanjur berharap banyak, karena gue masih belum bisa lupa sama Tira. Mas Bara! Mas! Mas Bara! Kok kamu di sini? Beneran kamu? Ya iyalah beneran aku. Masa Tira setan? Nih, pegang nih kalau enggak percaya. Beneran toh? Kok kamu di sini? Parjo mana? Enggak penting masalah Mas Parjo. Ada yang lebih penting lagi, Mas. Apa? Mas Bara, ilmu aku udah lenyap. Sekarang enggak ada satu orang pun yang bakal ngejar-ngejar aku, Mas. Aku bebas. Serius? Serius, Mas. Mas, aku bohong. Aku seneng banget kamu bebas. Kita bisa berduaan lagi. Bara. Bara. Bara, itu siapa? Dia Tira, pacar aku. Pacar? Bukan, bukan. Dia bukan pacarnya. Ibu, Tira minta maaf ya, Bu. Karena udah bikin semuanya jadi repot karena Tira. Kamu dengar ya? Kamu jangan ganggu Bara lagi. Karena kamu cuma bikin Bara jadi gak konsen sama kerjaannya. Kuliahnya juga ditinggal-tinggal. Semuanya berantakan cuma karena ngurusin kamu. Mau titisan apa, kek? Gak penting. Bu, ini bukan salah Tira. Kamu mau pilih Ibu atau Tira?
Tira, 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 Tira. Dari jauh lubuk hatiku. Nyatanya, gue belum sanggup ngurus keduanya bersamaan. Gue gak bisa main-main sama model orang. Lebih baik, gue tutup. Tanpa Tira, semua rasanya jadi beda. Gue kehilangan semangat. Buat apa aku tinggal di Jakarta? Jakarta cuma bikin aku sedih. Susah, banyak masalah. Mending aku pulang aja ke Kebumen. Kita ndak berjodoh ternyata, Mas Bara. Ada aja masalahnya. Padahal aku cinta sama Mas Bara. Tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Awas kalau sampai kemana-mana. Ya Pak, tunggu bentar. Mas Bara. Mas Bara udah enggak mau dengar suara aku lagi ya. Kamu di sini? Enggak Mas, tadi aku kebetulan lewat. Terus aku ngeliat Mas Bara. Mas Bara ngapain toh? Jualan mobil di pinggir jalan? Kok udah punya showroom? Enggak, Ra. Showroomnya udah aku tutup. Aku mau mulai dari awal lagi. Soalnya takut gak fokus kalau punya showroom. Karena sepi ya, Mas? Kamu mau kemana sih? Mau kerja di mana sekarang? Enggak, aku enggak mau nyari kerja, aku mau pulang kampung aja Mas. Kayaknya aku enggak cocok di Jakarta. Lagian sekarang juga aku enggak ada yang jagain lagi. Si Parjo? Bapakku udah tahu cerita sebenarnya Mas. Ya udah, kamu hati-hati ya. Tira pamit ya Mas. Tira, aku pengen ngarang kamu pergi, tapi aku tahu kamu pasti gak mau karena ibu udah nyakitin hati kamu. Tira, jangan pergi. Kenapa enggak dari tadi aja sih Mas manggilnya? Mau kamu nungguin? Ya iyalah, mau aku kan. Kamu masih cinta ya sama aku? Kalau Mas Bara masih cinta enggak sama Tira? Ya emangnya kamu pengen aku jawab apa? Ya aku sih maunya Mas Bara masih cinta sama aku. Wong aku masih cinta sama Mas Bara. Iya, aku masih cinta sama kamu. Sini. Gak ada yang mau beli. Mas Bara, kok mobilnya gak laku-laku ya? Ya belum rejeki kali. Oh aku tahu. Apa aku duduk di cupnya aja ya? Aku Enggak. Kamu udah janji gak akan pakai ilmu kamu lagi. Gak apa-apa Mas, aku cuma nyoba aja ya. Enggak, Tira. Mas, aku tuh pegal, aku mau duduk ya. Aku bilang enggak. Mas Bara tenang, aku ndak akan mempergunakan ilmu aku. Toh kata bapak kan ilmu aku udah dibuang, ya toh. Nah sekarang aku berdoa sama Allah, ya Allah semoga mobilnya Mas Bara laku, amin, ya. Ya udah, aku beli minum dulu ya. Ya udah.
Bentar ya. Hati-hati, Mas. Halo, Pak Nif. Apa kabar, Pak? Iya. Mobil. Ada sih, Pak, tapi warna merah marun, Pak. Iya, boleh, Pak. Tiba-tiba Bapak ingat saya. Terima kasih, Pak, udah diingat. Yang benar, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Tira! 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 Ada apa, Thomas Bara? Aku ini ngantuk. Habisnya anginnya seliwer-seliwer. Tadinya aku seneng mobilnya laku. Tapi ngeliat kamu tidur di situ, pasti lakunya gara-gara kamu. Anda mungkin. Wong kata Bapak ilmunya aku itu udah dihilangin kok. Ini masa bisa tiba-tiba sih? Kamu tidur di situ, mobilnya laku. Ya itu berarti rezeki kita tuh bagus kalau kita itu bersatu. Ya toh? Iya kali ya. Kita jodoh kali ya. Ya udah yuk. Kita pulang ke rumah aku aja. Rumahnya Mas Bara. Enggak, Mas. Aku enggak enak sama ibunya Mas Bara. Ntar aku dimarah-marahin lagi. Enggak. Aku pasti ngelindungin kamu. Lagi pula, mereka pasti setuju kok. Orang aku melamar kamu. Tapi, ambil selesai skripsi ya. Mas Bara mau ngelamar aku? Iya. Kamu mau kan jadi istri aku? Jawab enggak ya? Ya udah, kalau gitu aku merenata aja deh. Jangan, nggak boleh. Aku masih apa? Sama aku.